والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله كم مموجي الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الملك القدوس Kemudian berselawat atas Nabi kita alaihi salatu wassalam tentu tidak luput dari lisan anak pribadi haturan rasa terima kasih dan syukur kepada Ketua DKM Masjid Nurul Huda serta jajaran dari kepengurusan masjid yang semoga Allah Ta'ala muliakan ini begitu pula tentu masyarakat uh, desa atau desa apa namanya ini sumber Rojo ya Kecamatan Batur ya di daerah Dieng Jawa Tengah yang Alhamdulillah dengan antusias dan dengan kalbu yang terbuka di ta'ala berkenan untuk husnudhan hadir di majelis ini yang mana boleh anak katakan Anak bersumpah demi Allah Ta'ala Anak tidak sama sekali menyangka akan Ada mengisi kajian di masjid atau di rumah Allah Di salah satu daerah yang Allah Ta'ala berkati dari segi lingkungannya seperti ini Tidak terbesit setitik pun dari ini jemaah Dan ternyata Allah Ta'ala memberikan guidance atau arahan sampai bisa Terjadi penyelenggaraan Kajian yang semoga Allah Ta'ala taufik ini Jemaah sekalian, rahimakumullah Tadinya kami ini hanya ingin Mengadakan daurah terhadap teman-teman Pengajian yang biasa Di Bekasi Untuk membahas beberapa hal berkaitan dengan Kaedah Asma'ul Husna Dalam lingkup Akidah al Sunnah wal Jemaah Tetapi Allah Ta'ala Membimbing kami kemudian Untuk bisa ke tempat ini dan memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa berkumpul di tempat ini. Wallahi ini bukan rancangan dari kami pribadi atau dari tim atau bahkan dari jemaah sekalian tidak mengenal kami dan kita tidak saling kenal sebelumnya. Semoga ini perkenalan pertama dan masih terus kenal hingga ke jannah insyaallah. Jemaah sekalian rahimakumullah untuk mempersingkat waktu. <tuh> kita akan membahas satu hadis hadis yang disebut juga hadis Aidban bin Malik atau sebagian ulama menyebutnya dengan hadis kuntu usalli liqaumi saya dulu salat untuk kaumku ini akan anda bacakan kemudian terjemahkan per kalimat insyaallah setelah itu kita akan berikan penjelasan dan faidah-faidah jadi hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim dengan sanad beliau berdua dari Utsban Utsban bin Malik radhiyallahu an seorang sahabi dan beliau adalah seorang yang mimman Shahida badra yaitu yang pernah ikut perang Badr radhiyallahu an Beliau bercerita begini jemaah. Jadi Utsban bin Malik ya diingat nama Utsban bin Malik salah satu sahabat Nabi yang mulia. Kuntu usalli liqaumi Bani Salim. Saya itu terbiasa usalli li yaitu saya salat untuk kaumku artinya beliau menjadi imam seperti sang imam yang tadi telah mengimami kita so, men, salat so, untuk kaumku yaitu menjadi imam untuk salatnya kaumku yang disebut kaumnya adalah Bani Salim jadi kabilah Bani Salim wa kana yahulu baini wa bainahum wadin tetapi di sini ada uh, tantangan gitu ya antara rumah saya dengan Bani Salim kaum saya itu ada wadin semacam lembah idza ja'atil amtar ya kalau misalnya ketika datang apa hujan itu ada lembah yang mana ya otomatis air kan bakal bakal mengalir di lembah tersebut fayasyuqqu alayya ijtiyazuhu qabla atau qibla masjidihim. Itu membuat saya kesulitan untuk melewati lembah tersebut untuk sampai ke masjid kaum Bani Salim ini. Ya, ini makanya ada memilih hadis ini jemaah karena kondisi dia ini Masya Allah banyak lembah. Jadi terinspirasi dari nuansa di sini. Ya, sehingga sulit kalau misalnya melewati wah ini melewati sungai dan ketika itu enggak ada jembatan penyeberangan sebagaimana sekarang. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencurahkan ini perasaan nih. Nih. Ya Rasulullah saya sus kesulitan nih. Nah itu, para sahabat zaman dulu kalau ada kesulitan hidup apalagi masalah ibadah langsung ke ulamanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian fakultulah saya berkata kepada beliau, Ini ankartu basari ya Rasulullah. Saya mengingkari penglihatan saya sendiri. Apa artinya? Beliau ini sudah berusia. Matanya sudah agak rabun. Sehingga apa yang beliau lihat tuh kadang beliau nggak percaya karena berbayang-bayang saking berusianya mungkin. Ini ankartu basari. Wa innal wadi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar. Sesungguhnya ada lembah antar rumah saya dengan masjid kampung Bani Salim yang mana di lembah tersebut ada aliran air kalau misalnya habis turun hujan sehingga saya nggak bisa melewatinya fa alayya ijtiyazuh saya kesulitan untuk melewatinya karena mata saya rabun dan juga usia lewat di sungai dulu nggak ada jembatan gimana ntar kalau hanyut ya gimana kan gitu Fawaditu an nagatatia ya Rasulullah. Saya kepengen engkau datang ke rumah saya. Nah gitu. Pengen engkau datang ke rumah saya. Artinya pertama seperti ada isyarat beliau itu meminta uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Kalau anak kan kondisi masih dalam musafir karena nggak sampai empat hari di sini dan uh, kalau jemaah sekalian kan mukim dan sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini wajib tetap ke masjid Kemuk mungkin kalau misalnya ada motor ada hujan deras baru mungkin tidak wajib ya, diberi uzur dan beliau kondisi seperti itu jemaah sekalian baru kondisi seperti itu baru kemudian beliau apa minta uzur untuk tidak pergi ke masjid kalau sekarang kita lihat banyak dari anak muda apalagi di perkotaan nggak ada uzur nggak ke masjid jangankan anak mudanya ya kita lihat yang membangun masjid aja kadang-kadang enggak ke masjid. Membangun masjid. Ya, Anda enggak tahu kalau daerah sini ya, tapi kalau misalnya kita lihat di daerah kota di Jakarta misalnya kediaman kami ya. Kuli-kuli bangunan misalnya, bangun masjid. Masya Allah bangun masjid Masya Allah Yang kita belum bisa enggak bisa bangun masjid, tapi beliau-beliau ini bisa bangun masjid. Ketika waktu zuhur datang, azan apa yang mereka lakukan sebagainya? ngopi di teras masjid yang lain pada apa solat berjamaah ini pembangun masjid ngopi di teras masjid pas sholat memang pada sholat berjamaah nah, kemudian kita siapa pak eh masalah Wah, oh, lagi kotor gitu apa kotor bekas apa bekas cor-coran bekas ini bekas itu ini kesalahan pemahaman fikih nih karena banyak dari orang kita tidak bisa membedakan antara kotor kalau bahasa jawanya apa pak reket apa pak ya benar ya atau bahasa ah oh, nggak tahu lah jangan-jangan beda ini kotor dengan najis beda pak kotor dengan najis itu beda ya najis mesti kotor tapi nggak semua yang kotor najis kan ya lah kalau misalnya di pakaian kita misalnya di sarung kita ada Tanah, misalnya, itu kotor secara tradisi kita, tapi itu tidak najis. Maka salatlah sah dengannya, hmm. gitu loh. Baik, kembali ke yang tadi. Maka uh, tolong ya Rasulullah, datanglah ke rumah saya. Jadi beliau mengundang Rasulullah SAW. Mengundang Rasulullah SAW. Untuk apa sih beliau utarakan? Ya beliau utarakan tujuannya fatu fi baiti makanan musalla Datang dong ke rumah saya ya Rasulullah sehingga engkau ya Rasulullah bisa salat di rumah saya di tempat yang saya pengen menjadikan tempat tersebut musalla Saya pengen jadikan tempat tersebut sebagai musalla Ya mudah-mudahan nanti bisa saya bisa kami insyaallah yang uh, fakir ini bisa mendeskripsikan atau menjabarkan perbedaan masjid dengan musola nanti insya Allah. Secara syariah bukan secara tradisi. Secara syariah apa bedanya masjid dengan musola? Nah, saya pengen Rasulullah datang ke rumah saya, tolong datang. Kemudian nanti pas di rumah saya, tolong di sini saya tujuannya supaya ada di rumah saya musola khusus ya di rumah. Tolong sholat di situ ya Rasulullah. Entah seolah apa peresmian gitu loh ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda apa? Saafal, saafal. Apa bahasa bahasa kerennya itu I will come. Saya bakal datang. Dah gitu kata Rasulullah. Rasulullah enggak nego dulu. Entar, entar entar Lihat jadwal dulu. oh, kita kan kayak gitu tuh. Entar entar. Lihat jadwal dulu ada apa. Padahal enggak ada jadwal, ya. Artinya enggak mau datang. Ini diundang sama umatnya sama salah satu jemaahnya saya faham, saya datang rasulullah abu siddiq radhiyallahu anhu maka mungkin keesokan harinya atau mungkin hari itu juga tapi pas siangnya datanglah pergilah rasulullah SAW bersama dengan abu bakar ketika siang udah mulai terik Entah waktu duha menjelang zuhur atau gimana wallahu alam enggak disebutkan di sini pokoknya udah mulai terik lah. Wastazana Rasulullah SAW alaihi wasallam Maka ketika sampai rumah istazan, istazan itu artinya apa? Minta izin. Minta izin masuk rumah gitu loh. Minta izin bertamu dulu gitu kan. Kalau di sini baru masuk rumah. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis lainnya Al-istizanu thalathan Fa in udhina laka wa illa farji'. Minta izin itu berapa kali pak? Tiga kali, tiga ucapan salam. Ya jangan ngetok-tok, tiga ucapan salam. Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Makin gede nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada jawaban, ya orang di rumah berhak untuk tidak orang di rumah wajib menjawab tapi nggak wajib untuk mengeraskan jawaban pak mungkin karena dia nggak mau ada tamu boleh itu hak hak tuan rumah ya assalamualaikum di pojok kamar tuan rumah waalaikumsalam nggak kedengeran kan di luar boleh nggak gitu pak boleh boleh nggak kita tidak menerima tamu boleh tapi kalau udah dijawab waalaikumsalam bertemu maka wajib memuliakannya. Ini beda, Pak. Dibedakan antara hukum menerima tamu dengan hukum memuliakan tamu. Menerima tamu hukumnya boleh, tidak wajib. Karena kenapa nggak wajib? Karena mungkin kita kadang-kadang lagi cekcok di rumah misalnya atau lagi ada kebutuhan, nggak jangan-jangan bertamu dulu deh gitu, lagi lagi susah. Nah ini hak tuan rumah Tapi ketika kita menerima tamu Kita jawab salamnya terang-terangan Kemudian ketemu bahkan maka wajib muliakan dia jangan apa mau kampain kemari nah gitu nggak boleh nah ini beda maka rasulullah saw sampai minta izin sama sama muridnya sama sahabatnya faizin itulah maka saya izinkan untuk masuk kemudian uh, tadi hadis tadi yang agak uh, kepotong minta izin tiga kali fa'in laka, kalau diizinin alhamdulillah silahkan illa kalau enggak diizinkan artinya tiga kali enggak ada yang jawab enggak ada respon maka pulanglah jangan maksa nunggu di depan pintu atau di gerbang enggak enggak boleh seperti itu. Tahin, alhamdulillah Rasulullah SAW kemarin masuk. Falam yajlis hatta qala min baitik Rasulullah itu ketika masuk beliau enggak duduk dulu. Sampai beliau mengatakan di manakah tempat yang kamu pengen saya sholat di tempat tersebut? Bagian mana? Ayo spot mana yang kamu minta request saya sholat di situ? Kata Nabi SAW. Bisa, bisa kebayang pak ya? Jadi beliau ketika masuk, ya assalamualaikum masuk, langsung to the point beliau bilang di tempat spot mana yang kamu pengen saya sholat di situ? Maka kemudian فَأَشَّرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ Maka aku tunjuk kepada Rasulullah tempat yang aku pengen bakal rajin salat di tempat tersebut. Nih di sini ya Rasulullah. فَقَوْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَأَهُ maka beliau kemudian salat di spot tersebut di tempat bagian rumah yang diinginkan oleh Aidban tersebut. Beliau mulai untuk bertakbir. Kemudian wasofafna Kami pun membuat soft di belakang beliau. Ke gambar pak. Ya, misalnya ini spotnya nih arah Qiblat sana. Rasulullah kemudian salat di sini. Ya, dan ini Rasulullah belum sempat duduk cuma, belum sempat duduk loh. Langsung terpoin salat sini. Dan kemudian di belakang beliau ada beberapa sahabat langsung membuat soft untuk sholat apa? Berjamaah. untuk sholat berjamaah dua rakaat. Tapi ingat ini bukan sholat fardu. Ini sholat sunnah mutlak oh, salat sunnah mutlak bukan juga sholat tahiyatul bait. Bukan, bukan tahiyatul bait. Gak ada tahiyatul bait pak. Ya sholat dua rakaat jemaah ngikutin di belakangnya ya nanti ada hukumnya insyaallah da thumma sallama wa sallamna hina ma sallama Kemudian beliau salam dan selesai dua rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun di belakang ikutan salam. Fahabastuhu ala kharizatin tusna'lah. Maka aku pun mengurung Rasulullah SAW dengan makanan khurizah yang telah dibuat-buat Rasulullah SAW. Artinya setelah sholat kami mengurung beliau. Maksudnya mengurung ini, oh, jangan jangan pulang dulu ya Rasulullah. Udah dibuatin makanan. Ya nah, kan biasa gitu teman Udah kami buatin makanan namanya khurizah. Khoriza itu tepung diaduk ditambah daging-daging, tapi makanan biasa, bukan makanan spesial gitu loh. Makanan yang kata atau makanan yang toam zahid, atau toam yang makanan yang uh, apa namanya sederhana itu termasuk itu bukan makanan mewah. Ya Rasulullah kami sudah bikinin kamu makanan apa? Misal kau bayangkan di sini ustadznya diundang nih, Ustaz, ke rumah ada Ustaz. Ya, Ustaz, dan jangan pulang dulu Ustaz. Ada onde-onde khas dieng misalnya. dieng khas khasnya apa ya? Dawat atau apa? Odong-odong ada nggak tahu lah pokoknya ada makanan lah pokoknya ini saat mak getuk ya getuk ya Ustadznya orang Korea disuruh makan getuknya repot ini ya. getuk ya Ustadz getuk ya dijajal saat ini apa makanan kok kayak gini gitu tapi ya mau gimana lagi disiapkan buat beliau ya beliau kemudian menahan diri dari pulang tetap di situ beliau beliau makan kan sambil makan kan namanya makan enggak lah enggak cepat kan fa sami'a ahlud anna rasulullah sallallahu alaihi fi baiti maka kata ceritanya tadi siapa ceritanya siapa Itban bin Malik fa sami'a ahlud dar. dar maksudnya ahlul qaryah adar di sini maksudnya qaryah hai yaitu kampung maka orang-orang kampung itu mendengar kabar seantero karpung terdengar kabar apa Rasulullah lagi di rumahnya Itban Wah, ya, ada Rasulullah, ada Muhammad bin Abdullah di rumahnya Idban. Santero kampung. Maka kemudian orang-orang pun apa? Fatha rijalum minhum. Sabah <tuh> itu artinya pada berdatangan, berbondong-bondong, berduyun-duyun datang ke rumahnya Idban Ibarat anda pernah mendengar cerita Ustaz Yazid hafizahullah pernah ke sini kalau misalnya. ya. Ketika orang-orang kampung mendengar langsung pada datang dari mana-mana ya hatta kathura fi sampai orang-orang banyak ke rumah saya. Nah, ini belum belum selesai Pak ceritanya. Ada ada kelomit lagi insyaallah. Maka ketika orang pada ngumpul nih misalnya seolah-olah seperti ini misal saja. Ya, tentu saya nggak bisa disamakan jauh. Faqama ada seorang kemudian berkata ya bangkit sambil berkata sambil lihat. Ma fa'ala Malik la arahu apa yang sedang dikerjakan oleh Malik ya. Ada ada sahabat lain di daerah tersebut ya namanya Malik. Tapi bukan Malik bapaknya Aidban uh, tadi bukan beda Malik yang beda lagi ini. Ya. Mafa malik. La arahu. Saya enggak ngelihat mana Malik, mana Malik. Maka kemudian ada pria lainnya juga berkata. Zalika munafiq la yuhibbullaha wa rasulah. Ah, Malik itu munafik, enggak cinta sama Allah, enggak cinta sama rasulnya. Sudah so, lihat ya. Ajib ya. ada seperti ini ya. Ibaratnya misal misal saja, misal saja. Ada nih, kan ini majelis nih. Ada misalnya dai yang fakir ini datang misalnya. Ya orang-orang pada tau misal saja, tentu ini enggak bisa disamakan. Tapi ini pendekatan aja supaya paham. Ada bapak-bapak bilang, Mana Pak RT? Kok nggak kelihatan? Ada celetukan kemudian, ah, Pak RT emang nggak suka sama ilmu, nggak suka sama sunnah dia, nggak ya. suka dia. Ada celukan gitu. Ini seperti itu ya. Gimana Rasulullah menghadapi sahabat yang mulai ada perselisihan seperti ini, ikhwan? Maka kemudian kata Nabi SAW dan ini masalah yang tidak ringan loh, karena menjuluki seseorang munafik itu nggak ringan. Maka kata Rasulullah, la takul dalik. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Ala tarahu qala la ilaha illallah. Bukankah engkau pernah melihat orang yang disebut tadi itu Malik berkata la ilaha illallah? Pernah enggak dia mengucapkan la ilaha illallah? Iya. Dan apakah engkau melihat dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya bataghi bidzalika wajhallahi ta'ala. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu mencari wajah Allah taala. Maka kemudian kata para sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam Ya Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan Rasulullah lebih mengetahui kata sahabat tersebut para sahabat. Amanahnu fa wallahi ma wala wa illa ila munafiqin. Adapun kami wallah kata para sahabat ini yang penduduk situ. Tidaklah kami melihat kelakuannya dan ucapannya kecuali itu lebih dekat kepada orang-orang munafik. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah gitulah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa qad harrama 'ala nari man qala la ilaha illallah ya wajh Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan atas mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah mencari wajah Allah dengan ucapan tersebut. Taib. Selesai hadis ini. Diriwayatkan Bukhari Muslim, hadis muttafaq alaih. Pelajarannya apa jemaah sekalian? Banyak pelajarannya sebenarnya dari hadis yang mulia ini. Ya, banyak pelajarannya. Ya, kita kita petik satu persatu dari faedah di dari hadis ini insyaallah taala. Mulai dari apa coba kita lihat Dari awal hadis, awal cerita ya. Bagaimana seorang Itban bin Malik radhiyallahu anhu mengimami kaum dan qadarullah beliau beruzur dengan pandangan mata yang memang sudah mulai rabun dan kemudian ada sungai yang mengalir menghalangi antara rumahnya dengan masjid yang biasa dia berimam di situ. Ini di antara uzur ya. Kemudian di antara faedah yang jemaah sekalian. Rujuk ila ahli ilm. Merujuk kepada ulama. Atau ahli ilm dalam permasalahan kaitannya dengan agama. Karena itu kompetennya di situ beliau-beliau. Ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Ya, dan juga hadis-hadis lain pun berlaku seperti itu hadis misalnya masalah sahabat meruqyah seorang pemuka kaum ya tanpa kehadiran Nabi SAW kemudian terjadilah yang terjadi dan Alhamdulillah kemudian diberikan hadiah oleh pemuka kaum tersebut karena Nabi iznillahi sembuh rujuk kepada Nabi dan meminta pendapat Nabi SAW kemudian juga hadis berkaitan dengan fatwa seorang sahabat ya ketika di suatu medan perang ada seorang sahabat yang kepalanya pecah bocor ya karena perang kemudian malam harinya junub qadarullah Mana, maka pada subuh harinya dia merasa tidak mungkin ini kalau saya mandi bisa hancur diri saya maka tanya ke sahabat lain gimana saya dapat rukhsah enggak keringanan enggak untuk tidak mandi junub maka ada sahabat berkata tetap wajib mandi junub Qadarullah kemudian diikuti fatwa tersebut wafat beliau radhiyallahu anhu karena mengikuti fatwa itu. Mandi tetap wajib mandi. Maka akhirnya dilaporkan ke Rasulullah rujuk ke ahli ilm ya. Dan Rasulullah kemudian mereka kenapa mereka kenapa tidak bertanya kepada ahli ilm. Nah ini rujuk kepada ahli ilm apalagi di masa fitnah itu penting banget, penting sekali. Kemudian di antara faedah Jemaah sekalian rahimakumullah. Bolehnya menjadikan spot atau bagian di rumah kita atau di kediaman kita suatu tempat khusus untuk beribadah. Boleh. Dan hal tersebut ada contohnya dari salaf kita. Baik dari sahabat contohnya ini atau di antaranya di rumahnya Anas bin Malik misal ada juga seperti itu dan juga Tabiin dan tabiut tabiin bahkan sebagian tabiin bilang hendaknya seorang muslim memiliki tempat khusus di rumahnya untuk berta'abud dan bertahan berdiam diri untuk tafakkur dan ibadah di situ kalau ada nah, kalau misalnya kontrakannya cuman dua bilik wc kamar ruang tamu atau bahkan ruang tamu kamar mandi udah gitu toh bahkan lah yang seperti ini ya susah bikin tempat buat ibadah khusus tapi kalau misalnya Allah berikan rumah yang luas dan itu kenikmatan yang besar, maka dia, dia sebaiknya atau sangat baik untuk membuat apa tempat khusus buat sholat di situ boleh ya. Dan tempat khusus tersebut di bahasa kita apa musola keluarga, gitu ya. di bahasa syariatnya apa musola. Nah ini kita bedakan antara apa masjid dengan musola. Karena masjid dengan musola itu hukumnya berbeda dari segi tinjauan syariat. Tapi memaknai masjid dan musola itu untuk mengetahui hukumnya harus dikembalikan ke kriteria syariat, bukan dikembalikan ke kriteria uruf atau kearifan lokal. Soalnya begini pak dan ibu-ibu sekalian, kalau di kearifan lokal kita definisi masjid itu siang besar gitu kan ya, Definisi musola itu tidak begitu besar. Walaupun wakaf, itu musola itu karena kecil. Atau sebagian mendefisien, masjid itu yang bisa dipakai jumatan. Musola itu karena kecilnya, nggak bisa dipakai jumatan karena kurang dari 40 orang. Ini definisi apa? Tinjauan kearifan lokal. Tapi kalau kita kembalikan definisi sebenarnya apa? Masjid itulah satu kriterianya. Tanahnya memang dikhususkan wakaf untuk ibadah masjid kelas sudah dilepas nggak ada keterikatan nanti bagaimana bagaimana nggak ini untuk ibadah udah masjid kelas itu pasti. walaupun nanti dinamakan musola tetap ini hukumnya hukum masjid itu kriterianya dan diadakan padanya sholat lima waktu secara berjamaah ini masjid kriteria, kriteria kedua adapun musola Musola ini tempat yang tidak memang diwakafkan baik selamanya atau bagaimana? Enggak, enggak. Ini cuma tempat ibadah doang dan boleh jadi sementara. Dan ini pun tanah bukan untuk ibadah sebenarnya. Ya khusus, dikhususkan aja tempat ini. Kayak misalnya musola-musola kantor yang ada di lantai berapa khusus bagian situ saja. Ini musola kenaknya. Nah, apa kemudian perbedaannya? Ya ada beda hukum pak jadinya pak. Ya uh, maaf tadi Anda ketika mendengar komat Ini banyak nih komat-komat nih pak. Ada musola pak di sini namanya pak musola ya. Tentu kita nggak bermaksud untuk menawarkan khilafiah supaya seteru masyarakat nggak, tapi minimal kita tahu untuk beramal apa sih di musola-musola tersebut. Kalau ternyata itu namanya musola, tapi hakikatnya dia udah diwakafkan, dikhususkan buat buat sholat dan ibadah terjadi padanya hukum-hukum masjid pak. Walaupun namanya musola, ketika kita masuk dianjurkan membaca Allah maftahli Abu Aba Rahmatik Ketika kita masuk dianjurkan apa mendahului dahului apa kaki kanan. Ketika kita masuk musola tersebut maka disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya kemudian dimakruhkan atau sebagian ulama mengharamkan terjadinya jual beli di musola tersebut karena itu hukumnya masjid. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah. Nah, ada pun karena musholla yang dikenal dalam tinjauan syariat, ada tempat yang memang bukan diwakafkan untuk sholat. Walaupun sementara nih, contoh kalau di kota-kota misalnya, di gedung-gedung besar, ada parkiran, basement misalnya, ada parkiran. Nah, parkiran tersebut untuk sholat Jumat, kan ada tuh. Apakah ini hukumnya hukum masjid? Ini kan parkiran tadinya. Ini hukumnya musolla, Contoh lain kalau salat id, salat id kan disalatkan salat id dianjurkan di lapangan terbuka kan itu. Baik parkiran lah atau jalanan, eh, bukan jalan, jangan jalanan, lapangan lah, lapangan bola misalnya. Apakah itu masjid? Bukan, itu musol musola. Maka ketika masuk area tersebut mau salat id tidak ada salat tahiyatul musola nggak ada, tahiyatul lapangan nggak ada, ya duduk aja takbiran, kan gitu biasanya. Itu bedanya hukumnya jemaah sekalian. Boleh nggak kita membuat musola di rumah? Boleh. Untuk mengkhususkan sholat diri dan keluarga di situ, nah itu boleh. Itu sudah ada salafnya, maka bagus kalau misalnya kita melakukan itu. Itu itu faidah berikutnya. Kemudian setelah itu ada faidah lagi jemaah. Faedah berikutnya berkahnya Nabi saw secara zat, berkahnya Nabi saw secara zat, maksudnya secara dirinya, secara fisik, apalagi secara keilmuannya wahyu yang Allah sampaikan kepadanya itu berkah semua. Bedanya begini jemaah, ada orang soleh dan ada Nabi saw. Bedanya orang, kebedanya keberkahan orang soleh dan keberkahan Nabi apa? keberkahan orang soleh bukan dari zat orang solehnya, ya, tapi bagaimana dia beramal, apa yang dia ucapkan itu berkah, bukan dari zat orang solehnya, tapi keberkahan nabi dari zat nabinya udah berkah, dari zat nabinya udah berkah, itu. Maka boleh bertabaruk dengan zatnya Nabi Wasallam. Tapi itu ketika beliau masih hidup boleh bertabaruk dengan apa yang disebut oleh kita bahasanya petilasan tempat singgah dulu Rasulullah atau bekas pakaiannya atau rambutnya boleh tapi sekarang mana sekarang udah udah ya mengklaim bahwa saya membawa rambut Nabi dari Turki dan enggak enggak itu enggak itu bagaimana sekarang bisa menemukan rambut Nabi sebenarnya udah enggak udah enggak ada udah kalaupun ada yang mengklaim ini rambut Nabi dusta jangan percaya jemaah jangan percaya Bagaimana mungkin? Gak masuk akal bisa ketemu rambut Nabi. Rambut kita aja di tangan cukur, kita udah gak bisa bedakan mana rambut kita, mana rambut orang lain. Ini rambut Nabi 1400 tahun lalu. Ya, gak itu itu tidak benar. Makanya para ulama mengatakan, adapun mengklaim bahwasanya saya lagi memegang rambut Nabi ini adalah khurafat. Inilah khurafat dusta. Ya, tapi kalau memang benar ada rambut Nabi misalnya, boleh nggak bertabaruk dengan rambut Nabi? Boleh, karena Nabi saw adalah berkah secara zat Allah Taala berikan berkah secara zat. Tapi selain dari Nabi dari kalangan orang sampai selevel Abu Bakar bukan berkah secara zat. Tapi keberkahan beliau-beliau ini orang soleh di mana para sahabat ini di amalan mereka berkah. Dan keberkahan amalan mereka itu tidak bisa menular kecuali kalau kita beramal dengan amalan semisal. Misalnya kalau para sahabat rajin sholat berjamaah berkah. Tapi tertular gak ke kita? Gak tertular kecuali kalau kita lakukan hal yang serupa yaitu sholat berjamaah juga. Nah itu baru kita dapat berkahnya. Dan berkahnya kita itu bukan karena zatnya Abu Bakar. Bukan. Tapi karena Allah Ta'ala memberikan berkah ini dengan wasilah kita beramal saleh. Begitu. Adapun kau Nabi diantara contoh keberkahannya para sahabat ada yang beberapa sahabat berebutan berwudu dari air yang mengucur dari jarinya Nabi SAW karena berkahnya. Keringat Rasulullah SAW berkah harus begitu jemaah sekalian. Ya Rasulullah SAW berkah secara zat. Apalagi kemudian apa yang diucapkan oleh beliau. Makanya kata Syekh Abdul Razak Hafizullah dalam suatu muhadarahnya muha muha yang maknanya ya, maknanya, setiap sunnah Nabi SAW sekecil apapun itu berkah. Hmm. Setiap sunnah Nabi SAW sekecil apapun itu berkah. Sekecil apapun amalan sunnah Nabi itu berkah dari segi amalannya. Ya. Kita sekarang nggak bisa megang Rasulullah, nggak bisa, nggak bisa kita menghadirkan Rasulullah ke rumah kita. Rasulullah datang dong ke rumah saya untuk sholat di rumah saya, nggak bisa. Kalaupun ada yang mengklaim gitu, khurafat. Rasulullah telah wafat, ya, nggak bisa. Maka bagaimana cara kita ngalap berkah sekarang? Mengikuti ajaran Rasulullah SAW globalnya sampai rincinya ikuti maka itu berkah hidup kita insya Allah coba bayangkan jemaah sekalian rahimakumullah dan anda cukup kaget melihat jemaah sekalian sholat subuh dengan kondisi dingin seperti ini kita yang orang kota jemaah saya, saya, bukan membedakan kota dan desa tapi memang ya mau gimana lagi juga beda juga ya di Jakarta misalnya di komplek anda yang sholat subuh berapa jemaah hanya 10 orang itu pun jumhurnya adalah orang-orang yang sudah berusia tua. Ya, yang berusia muda itu minor sekali, hampir nggak ada. Kecuali Ana, Ana insya Allah masih muda, insya Allah. Ya. Nah, itu. Ya. Tapi ketika melihat apa yang terjadi, anak kira nanti, ah, orang ya orang kampung paling berapa yang sholat. anak melihat maghrib kemarin, Masya Allah yang sholat banyak. Subuh yang sholat banyak. Ini, ini Masya Allah, berkah dan akan kita dapatkan diri kita itu kayak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan semangat spirit dan juga perasaan kok alhamdulillah enak banget itu setelah salat subuh ini ini di antara keberkahan salat subuh Baik kata Nabi SAW yaitu keberkahan umatku di bukuria. Bukuria yaitu apa karakter awal-awalnya di antara bukur sifat bukur adalah salat subuh berjamaah Ya, udah bangun sebelum subuh, apalagi kalau tahajud sebelumnya, kemudian sholat subuh berjamaah masjid. Ini orang Barat kalah, Pak. Ada nggak agama yang mengajarkan subuh subuh bangun? Selain Islam, nggak ada. Mau diadakan, diadakan pun, aneh yakin nggak bakal mampu mereka. Nggak akan aman orang selain Islam untuk bangun rutin subuh subuh, nggak bakal mampu, yakin. Walaupun dikasih duit banyak, nggak mampu. Karena imannya gak ada. Nah sekarang yang menggerakkan setelah Allah Ta'ala yang menggerakkan kita untuk bisa salah seberjamannya. Iman kita. Iman. ya Yang menggerakkan Abdullah bin Umi Maktum untuk salat subuh ke masjid. Abdullah bin Umi Maktum yang menggerakkan beliau siapa? Allah Ta'ala kemudian apa? Aman salehnya, imannya beliau padahal Abdullah bin Umi Maktum ini. Ada beberapa alasan yang kalau orang sekarang keadaannya sama dengan beliau, pasti minta uzur untuk tidak sholat. Uh, tidak sholat berjamaah Pertama beliau buta. Itu udah cukup sebenarnya, buta. Udah cukup untuk dimintai uzur gitu loh. Tapi enggak beliau tetap. Kemudian sudah tua. Tenaganya kurang. Rumahnya jauh banget. Udah gitu padang pasir kan, ke padang pasir kalau malam keluar tuh kalau jengkingnya binatangnya dan seterusnya. Kemudian banyak sekali duri-duri atau akar-akar pohon atau hal-hal di jalanan yang merintanginya. Tapi ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, apakah saya boleh dapat uzur tidak ke masjid? Atas ma'un kata Rasulullah Apakah engkau melihat apa mendengar seruan apa azan? Naam ya Rasulullah. Fajib. Jawab azan tersebut dengan cara apa? Datang ke masjid. Ya Masya Allah. Itu di zaman Nabi SAW. Jadi keberkahan yang bisa kita dapatkan sekarang adalah dari amalan soleh mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau setelah ini nanti kita call salat apa namanya? Salat apa setelah ini, kawan? Salat apa? Salat syuruk, masya Allah. Berkah banget, luar biasa. Insya Allah kalau misal Allah terima amalan-amalan kita pagi ini, kita udah mencuri start, istilah itu mencuri start pada orang-orang yang masih molor jam segini. Udah mencuri start, udah banyak menurung pahala cuma. Insya Allah kalau Allah Taala terima amalan kita dan kita memohon kepada Allah Taala semoga Allah Ta lima, semua amalan baik kita. Kemudian ikhwas sekalian di antara faedah dari hadis ini dan ini sampai jam berapa biasanya jam 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 suruk di tempat ini jam berapa kira-kira? 6 -4? 6 kurang seperempat. 6, 6 jam 6 seperempat. Kurang. kurang seperempat oh berarti sebentar lagi ya ya alhamdulillah <guruh> ya. <guruh> itu yang yang ada tunggu tunggu sih dokter. <guruh> baik kemudian ya kalian di antara faidah hadis ini diperbolehkan sholat berjamaah untuk sholat sunnah tidak secara rutin tapi sesekali boleh hukumnya sholat berjamaah untuk sholat tidak wajib, sholat non wajib boleh. Tapi sesekali bukan hal yang diizinkan. Apa contohnya? Di antara contohnya sholat mutlak di rumah seseorang boleh. Apalagi orang tersebut bertamu dan beliau seorang imam yang masya Allah boleh, boleh berimamkan dengannya. Hatta walaupun tanpa izin. Karena dalam hadis ini zahirnya, zahirnya apa? Tidak izin dengan Rasulullah, nggak izin. Rasulullah langsung sholat di situ tiba-tiba wasofafna kami membuat soft di belakang nggak izin dulu langsung dan imamnya nggak usah juga ngapain kamu nggak 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 saya nggak mau di nggak ada yang nggak nggak dibiarin aja nggak apa-apa asal jangan menjadi keterusan seterusnya gitu nggak ya cuman sesekali salat tahajud atau salat malam dengan bini misalnya dengan istri ya istri sama anak diajak tuh ya. dibangunin dipercikin mukanya ya. pakai air kedinginan. Kalau di sini mah nggak dipercikin juga udah kedinginan, ya. Kemudian dibangunin buat sholat tahajud. Ayo sayang sholat, ya sholat tahajud. Ya, kok istri di belakang jangan di samping di belakang. Sholat tahajud boleh boleh, tapi jangan setiap malam. Sesekali aja boleh, sesekali aja. Kadang-kadang masing-masing, ya. Suami duluan sholat tahajud, habis itu bangunin istri, habis itu si istri sholat tahajud. Kadang bareng-bareng itu bagus seperti itu boleh tapi tidak selalu. Ya ini boleh seperti ini dan boleh juga di di rumah. Boleh juga di rumah. Kemudian di antara faedah dari hadis ini adalah dianjurkannya berkumpul untuk kebaikan. Terlebih ketika ada dahadir orang yang memang dianggap baik oleh masyarakat dan mendapatkan faedah dari orang tersebut dianjurkan. Semoga seperti ini juga hal yang dianjurkan ya semoga juga hal yang dianjurkan dan sebagai pengamalan juga terhadap hadis ini maka alhamdulillah hadis ini sebenarnya sesuai dengan konteks apa yang berlaku di uh, sekitar kita alhamdulillah <tuh> itu diantara faedah dan faedah yang kemungkinan ini faedah terbesar ya yaitu tentang tadi ketika di mana uh, Malik kok saya lihat ada yang nyeletuk. ah dia mah orang munafik nggak sayang sama Allah nggak sayang sama Rasul hanya karena apa? Hanya karena pertama zon, persangkaan masyarakat semata. Dan yang kedua hanya karena Malik ini, beliau ini an, tidak hadir di majlisnya Rasulullah SAW. Ya ibaratnya kalau sekarang mohon maaf. Mana Pak Fulan? Gitu. So, padahal. Oh enggak hadir dia. Pasti emang enggak suka dengan dakwah sunnah. Enggak, enggak, jangan diam kayak gitu dulu. Jangan kayak gitu loh, belum tentu. Ya belum tentu. Apalagi kalau sampai menyebut seseorang sebagai munafik padahal orang ini zahirnya muslim dan mengucapkan la ilaha illallah dengan baik. Ya. Cuma ikhwas kalian, sebagaimana dikatakan sebagian salaf, orang munafik di zaman Nabi itu menyembunyikan diri dengan hijab dengan tirai. Karena ada Rasulullah dan para sahabat ketika itu tegas tapi orang munafik di zaman ini kata sebagian salaf loh setelah Rasulullah wafat orang munafik zaman ini terang terangan menampakkan kemunafikannya. Lalu ayo silahkan bertanya bagaimana dengan orang munafik tahun 2021 1442 hijriah. Kira-kira menampakkan nggak? Berbangga dengan kemunafikannya menampakkannya di media sosial, mengkritisi Islam betul-betul. Pokoknya kalau ada Islam ada sunnah dijelek-jelekan di secara publik. Dan ketika ada kekufuran, malah justru itu didukung dan dibela. Ini kira-kira munafik, zindik atau ini orang Islam yang baik? layak gak kalau misalnya kita katakan orang seperti orang munafik layak? Orang seperti ini tidak sama dengan Malik yang tadi nggak sama, beda. Ini sahabat Nabi. Dan sini Malik ini disinyalir mengucapkan la ilaha illallah terang-terangan. tidak terindikasikan padanya ada pergeseran menuju kemunafikan karena zahirnya itu Islam. Tapi kalau sekarang ada yang kadang-kadang mengaku saya ini Nasrani loh. Ada yang ngomong kayak gitu. Yang ngomong kayak gitu berarti dia sesuai dengan ucapannya. Kalau misalnya kita mendapatkan dalam kitab-kitab para ulama ahlu sunnah, kitab imam dakwah, para imam dakwah, yaitu di antara naqid al iman, pembatal keimanan, pembatal keislaman adalah mengklaim beragama selain Islam secara terang-terangan. Maka itu sudah cukup untuk membuat kita katakan dia keluar dari Islam. Karena dia ngomong sendiri. Maka hati-hati jemaah dengan lisan, ya, dengan lisan hati-hati jangan sama sama. Apalagi sekarang zamannya prank, Pak. Prank itu apa, Pak? Prank itu bikin konten di media sosial dengan cara ngerjain orang. Ada prank barat orang Islam di barat itu. Mas, saya murtad, Mas. Ngomong kayak itu, bercanda, bercanda dalam hal ini itu masuk ke dalam hakikat apa kekufuran hati-hati jemaah sekalian nggak boleh ngomong kayak ah saya pengen ah murtad ah nggak boleh ngomong kayak gitu hati-hati jemaah sekalian oke okay, jadi tadi faedah terbesar hati-hati dalam memfonis seseorang sebagai munafik kalau zahirnya dia Islam zahirnya dia jemaah masjid misalnya nggak boleh kita fonis munafik nggak boleh hati-hati dan ini sebagai imam Rasulullah SAW langsung meneduhkan jangan 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 zalik jangan ngomong seperti itu bukankah engkau melihat dia mengucapkan la ilaha illallah dengan maksud mencari wajah Allah Iya juga sih walaupun pergaulannya orang munafik iya tapi karena dia zahirnya lafalnya la ilaha illallah mencari wajah Allah maka khalas jangan fonis sembarangan seperti itu apalagi munafik ini kan apa kata Allah taala innal munafiqina asfali minan nar orang-orang munafik itu ada di kerak paling bawah neraka naudzubillah min zalik Ya seperti itu jemaah sekalian, mungkin itu yang menjadi materi kita saat ini bi'idznillah ta'ala sangat pas 5 lewat 45 ya, sesuai dengan yang tadi disebutkan ya. Apakah ada pertanyaan jemaah? Silahkan Pak, fadhal. Jazakallahu khair. Boleh. Salat syuruk setiap setiap hari. Setiap hari. Pertanyaannya apakah boleh salat syuruk setiap hari? Itu kembali ke asalnya sunnah. Ya, salat syuruk ini adalah sunnah Nabi SAW menurut jumhur ulama atau sebagian ulama dengan waktu yang kita telah memaklumi yaitu di awal duha ya. apakah boleh salat suruk di setiap momentum tersebut jawabannya sama dengan pertanyaan apakah boleh salat sunnah setiap hari pada waktunya boleh tidak boleh ya boleh boleh melakukannya setiap hari dan boleh kadang-kadang melakukannya meninggalkannya pun boleh ya. Meninggalkan secara total Boleh tetapi kata Imam Ahmad Dikhawatirkan bisa dosa Kalau seseorang meninggalkan sunnah sama sekali Tanpa pernah melakukannya Atau Imam Ahmad mengkontekskan ini Khusus dalam masalah Qiyamul Lail nggak pernah Qiyamul Lail bisa dosa Kata Imam Ahmad Karena ini potensi meremehkannya gitu loh Orang kalau nggak pernah Qiyamul Lail enggak pernah Memang sunnah sih Tapi karena ada sikap meremehkan ini Berarti bisa dosa meremehkannya Nah kemudian uh, kembali yang tadi diperbolehkan melakukannya. Sebagaimana diperbolehkan uh, melakukannya setiap hari. Sebagaimana diperbolehkan melakukannya melakukan sholat duha di setiap waktu duha boleh, boleh. Nah apakah nah, ini uh, mungkin sudah terjawab insya Allah pak ya? Karena ini kembali ke asalnya hukum sunnah. Hukum sunnah boleh selalu dilakukan boleh tanpa meyakini kewajibannya. Bolehkah kita melazimkan diri selalu melakukannya boleh. Tapi kita tetap ketika ditanya hukumnya apa? Tetap di hukumnya sunnah. Tidak bergeser kepada wajib. Ya. Dan kalau ternyata suatu ketika, karena kita terbiasa sholat suruh pak, suatu ketika kita berudur karena pekerjaan misalnya, atau anak sakit, atau terlalu ngantuk dan semisalnya, kehilangan surat, sholat suruh, maka kata para ulama, orang yang sudah terbiasa melakukan suatu amalan, ketika dia tidak bisa melakukannya, karena uzur dan dia sebenarnya pengen melakukannya dia tercatat telah melakukan amalan yang biasa dia lakukan tersebut secara penuh begitu nah jadi boleh jemaah sekalian ya boleh uh, sebagaimana salat duha pertanyaan yang sama juga kalau misalnya nih ada <tuh> kalau misalnya ditanya dalilnya apa saat pembolehan tersebut dalilnya adalah Nabi SAW pernah bersabda apa yang maknanya <tuh> hadis Hadis tentang 12 rakaat sehari, pernah dengar Pak? Barang siapa yang melakukan mansalla, ya siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari, maka dia akan apa? Dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Itu hadis secara mutlak. Ada hadis tambahan lainnya secara muqayyad, terikat dengan bilangan, eh terikat dengan ketentuan 12 ini apa aja? Kan 12 rakaat kan masih global ya, Pak ya? Apakah 12 rakaat ini semua salat sunnah qabliyah atau 12 rakaat ini masuk ke dalamnya duha atau qiyamul Ternyata dalam hadis Ibnu Umar disebutkan apa? Atau Ummu Habibah disebutkan apa? Yaitu sebelum subuh, eh, qabliyah subuh ya. Kemudian empat rakaat ini urutan hari aja pakai urutan 4 rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelahnya. Itu sama subuh berarti udah berapa? 8 ya. Kemudian ba'dal maghrib 10 dan ba'dal isya 12. 12 rakaat dalam sehari. Oke. Okay. Sekarang pertanyaan Pak. Dalam hadis yang benar mana nih? Apakah dalam sehari kita lakukan itu berarti dapat satu rumah? Artinya kalau besok kita lakukan berarti dua rumah, besok lagi kita lakukan berarti tiga rumah. Apakah gitu memahaminya? Atau memahaminya barang siapa yang membiasakannya? Maka jawabannya di sini menurut ulama menurut sebagian ulama yang sahih adalah wallahu alam dalam hadis man wadhaba yaitu barang siapa yang merutinkan ya maka ini merutinkan berarti ada ziyadatul faidah ziyadatul ilm tambahan ilmu merutinkan ada pengkaitan yaitu disyaratkan harus rutin melakukan 12 rakaat dalam sehari dengan kadar yang disebutkan tadi Seluruh subuh, seluruh zuhur 4 rakaat, seladur, dan seterusnya sampai isya. Jadi rutin. Ini dalilnya pak, bahwasanya sunnah diperbolehkan untuk rutin tanpa henti terus melakukannya. Karena Nabi SAW pun menganjurkan dalam hadis 12 rakaat dalam sehari dibangunkan untuknya satu rumah itu untuk orang-orang yang muawwabah, bermuda bermudawamah terus menerus melakukannya every day kecuali Jumatan. Kalau Jumatan nggak nggak kenapa karena pas Jumatan tidak ada Qobliyah Jumat yang eh, tapi ada salat menunggu solat, menunggu khutib naik mimbar ada dan itu bebas Model, 6, enam atau asal genap ya yeah, kecuali Jumat ya. Yeah. Nah jadi 12 rakaat ini ditentukan waktunya kapan? Apa momentumnya kapan? Dan juga dengan kriteria apa? Setiap hari lakukan. Dan ini menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi SAW diperbolehkan untuk terus menerus kita lakukan pada kriterianya. Berarti dikiaskan dengan yang lain apa? Berarti sholat suruk ya boleh karena termasuk sunnah. Ya, tapi kalau antum khawatir dianggap wajib misalnya misalnya anda ada seorang imam besar yang diikuti oleh jemaah. Setiap hari sholat suruk. Kalau anda khawatir orang-orang menganggap ini jadi wajib, maka sebaiknya Anda tidak sesekali tidak sholat suruh dikhawatirkan apa? Orang-orang menganggap wajib. Jadi boleh terus-terusan ya. Dengan kriterianya seperti itu, Pak. Ya, seperti itu. Saya pikir cukup mungkin ya, tidak ada pertanyaan lagi karena kayaknya makin mendekati waktu zuhur. Ya, jadi kita cukup di sini aja. Wassalamu'alaikum wa wa Terima kasih kepada ketua DKM dan juga warga sekalian dan jemaah yang diberkati oleh Allah Taala. Semua yang berpartisipasi dalam kajian ini. Semoga ini bukan tatap wajah pertama dan terakhir bukan. Insya Allah mudah kita kapan-kapan kita bisa berjumpa dan saling Berbagi lagi Insya Allah Taala. Semoga apa yang ana sampaikan tadi adalah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kesalahan karena memang begitulah diri ana dan jika ada kebenaran karena memang Allah Ta'ala maha baik dan dialah al-haq maha benar semua kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan jazak atas husnuzan jemaah sekalian masyarakat Desa ini yang uh, telah berbuat ihsan menerima anak di sini jazakumullah khairul jaza. Wa fikum wa fi ulumikum wa fi tijaratikum wa fi hayatikum wa fi ailatikum. Semoga berkah semuanya insyaallah taala di pagi hari yang baik ini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.